Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawma bi'idnillah namshi marratan ukhra ma'a syarah usul fi tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Wa nahnu qad akhadna aw nahnu al-an fi mabhas at-tafsir. Tahta hadha mabhas takallamna an iddati mawadi' an iddati mawdu'atin. Qad takallamna an ta'rif at-tafsir lughatan wa silahan wa ma hukmu ta'allum at-tafsir. Wa bada dhalika takallamna aidan an al-wajib 'ala al-muslim fi tafsir al-Qur'an. Tuma bada dhalika takallamna anil maraji' fi tafsir. Hunaka naqul sit khamsatu maraji' fi tafsir al-Qur'an. Bada dhalika akhadna al-ikhtilaf al-warid fi tafsir bil-ma'thur. Akhadna al-ikhtilaf al-warid fi tafsir bil-ma'thur, ikhtilaful lafdhi dunal ma'na wa ikhtilaful lafdhi wal ma'na. Baik, badan tahina min hadaini al-ikhtilafain, ikhtilaful lafzi dunal ma'na wa ikhtilaful lafzi wal ma'na. Al-an sanakhus mawdu'an jadidan wa huwa tarjamatul Qur'an. Ma hukmu tarjamatul Qur'an? Wa ba'da dhalika insyaAllah ta'ala sanakhus al-mushtahiru nabi tafsir minas sahabah wa minat tabi'in wa summa muhkam wa mutashabih. Ya, hadha huwa ahammu mabhatin fi tafsir al-mukham wal mutashabih. Baik, al-an sanakhus tarjamatul Qur'an. Baik, qala al-mu'allifuna tarjamatul Qur'ani. At-tarjamatu lughatan tutlaku ala ma'anin tarji'u ilal bayani wal idah. Ma'anin jam'u makna. Tarji'u ilal bayani wal idah bimakna kullu hadhil ma'ani, ya, istimdaduhu wahid wa huwa al-bayan wal-idah. Jadi terjemah secara bahasa itu maknanya banyak dan semua makna tersebut, ya, ada benang merahnya, ya, simpulnya satu, yaitu maknanya adalah al-bayan wal-idah, penjelasan dan penerangan. Wa al-hadha fat-tafsir yusamma tarjamatan. Berarti berdasarkan pengertian ini, terjemah itu dinamakan tafsir, atau sebaliknya tafsir juga dinamakan tarjamah, karena tafsir kan kashfu al-mughatta, ya, al-kashfu al-mughatta, menjelaskan yang tersembunyi. Nah, berarti tarjamah juga sama, tarjamah artinya menjelaskan juga. Walihada idza kallamaka insan bikalamin la ta'rifu ma'na taqulu lahu tarjim li hadza ay bi ma'na bayyinhu hatta wa in kana bi lughatika. Fatarjamah wa tafsir fil lughah ma'nahuma wahid. Nih, jadi tarjamah dan tafsir itu dalam bahasa maknanya satu. Tarjamah itu jangan antum selalu mengartikan tarjamah itu dengan menukilkan satu bahasa kepada bahasa yang lain, ya, bukan. Ya, jadi tarjamah itu bisa dalam satu bahasa yang sama. Wa fil istilah at-ta'biru 'anil kalam bi lughatin ukhra. Nah, secara istilah baru kita katakan tarjamah itu adalah mengungkapkan kalam dengan bahasa yang lain. Wa tarjamatul Qur'an, berarti tarjamatul Qur'an artinya kita mengungkapkan makna Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Wa qawluhu ta'birun 'anil kalam bi lughatin ukhra wa hadha asahhu min qawli ba'dihim naqlul kalam min lughatin ila ukhra. Ini istilah pengertian ini, ta'bir 'anil kalam, itu lebih tepat daripada perkataan sebagian orang yang mengatakan tarjamah itu adalah naqlul kalam min lughatin ila ukhra, memindahkan satu kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Limada, kenapa ini kita katakan pengertian yang kurang tepat? Li'annal kalam al-awwal lam yunqal, karena kalam yang pertama itu tidak bisa dinukil, tidak bisa dipindah. Walakin ubbiru anhu, hanya bisa ditafsirkan, hanya bisa diekspresikan. Apa yang Anda ucapkan pertama kali, misalkan Anda bilang pergi, misalkan, ya, kata pergi ini namanya al-kalamul awal, perkataannya tidak bisa dinukilkan kepada yang lainnya, dia hanya bisa ditakbirkan. Antum artikan pergi itu dengan bahasa yang lain, ada takbir itu.
Wa ala hadha fahuwa ta'biru 'anil kalam bi lughatin ukhra, mithalu dhalika an yutarjima 'arabiyyun al-lughah al-'arabiyyah ila al-farisiyah matalan. Fa hadhihi tarjamah aw farisin yang qulu lughat al-farisiyah ila al-'arabiyyah fa hadhihi tarjamah. Ini tarjamah. Wa tarjamatul Qur'an at-ta'bir 'an ma'nahu bi lughatin ukhra. Wa tarjamatu naw'an ahaduhuma tarjamatun harfiyyah wa dhalika bi an yudha'a tarjamata kulli kalimatin bi izaiha. Tarjamatu harfiyyah yaitu kita menerjemahkan satu kata ya dengan kata yang semisal dengannya. Bi izaiha artinya apa? Ya, sawa'an bi sawa'in. Ya, muradifnya. Sawa'an bi sawa'in. Ada makna bi izaiha. Asalan qultu ya. Uktub al-hadith bi-iza'ihi. Bimana uktub al-hadith kama kana mawjudan fil kitab. La tuzid alaihi syai'an wa la tungfis minhu syai'an. Baik. Asani tarjamatun ma'nawiyah. Au tafsiriyah. Wadhalika bi'an yu'abbiru an ma'na al-kalam bi-lughatin ukhra. Matan idha kultu as-salah bi-makna ad-du'a. Ada tarjamah harfiyah nakul. Amma tarjamah ma'nawiyah. Tafsiriyah. As-salatu kaza 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 kaza. Nasrutu kada surutuha kada kada. Baik. Min ghairi mura'atil mufradat wa tartib, tanpa memperhatikan kepada kosakata atau urutannya. Misalu dzalika qaulu ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Fatarjama al-harfiyah an yutarjam kalimat an yutarjam kalimatu hadhil ayati kalimatan kalimatan. Fa yutarjimu inna thumma ja'alna thumma qara'na thumma arabiyyan wa kada. Ya, kalau terjemah harfiah kita artikan sesungguhnya telah kami jadikan bahasa telah kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian berpikir. Itu namanya terjemah harfiah. Berarti ya, terjemah Al-Qur'an ya yang terdapati di apa namanya mushaf-mushaf itu ya di Al-Qur'an cetakan Indonesia itu namanya terjemah harfiah. Wa tarjamah al-ma'nawiyah an yutarjam ma'nal ayah kullaha. Ya, menerjemahkan makna ayat semuanya. Biqot in nazar an makna kulli kalimatin wa tartibiha. Tanpa melihat, biqot in nazar dimana tanpa melihat, bidunin nazar an makna kulli kalimah, tanpa memperhatikan kepada makna setiap kata dan urutannya. Misalkan ayat tadi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, ayat ini ditafsirkan secara maknawi, ya. Diterjemahkan secara maknawi, dijelaskan, bukan secara perkata. Jadi lebih bebas ya. Wahia qaribatun min ma'na tafsir al-ijmali. Ini lebih dekat maknanya kepada tafsir. Tafsir ijmali. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir kan seperti ini metodenya. Ya, tafsir Ibnu Katsir begini. Tapi kalau tafsir As-Sa'di enggak kayak gitu. Ya, harfiah. Hukmu tarjamatil Qur'an. At-tarjama al-harfiah bin nisbah lil-Qur'an mul-karim mustahilah inda kathir min ahli al-ilmi. Mustahil menerjemahkan Al-Qur'an untuk perkata itu ya. Makanya sebagian ulama memakruhkan ada mushaf Al-Qur'an perkata itu ya. Karena itu akan menghilangkan balaghatul Qur'an, yang menghilangkan balaghah Al-Qur'an. Wa dzalika li'annahu yushtarat fi hadzal naw' min at-tarjamah syurutun la yumkin tahaqququha ma'aha. Kenapa kita katakan menerjemahkan Al-Qur'an secara harfiah itu mustahil terjadi? Ya, karena ada beberapa syarat yang tidak mungkin terwujud. Yang pertama, wujud mufradatin fil lughatil mutarjam ilaiha. Bi'iza'i hurufil lughatil mutarjam minha. Syarat yang pertama, keberadaan atau adanya kosakata-kosakata mufradat-mufradat dalam bahasa yang kita gunakan untuk menerjemah ya, yang sama dengan ya, kosakata yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan ya. Ya, sekarang semua kata dalam bahasa Arab itu tidak ada apa namanya banyak yang tidak memiliki padanan kata atau sinonim dalam bahasa Indonesia. Ya, banyak penerjemahan. Misalkan kata jahannam ya, kata jannah. Nah, itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia enggak bisa ya, enggak bisa. Maka tetap antum jahannam ya, antum tulis jahannam kan. Tidak bisa karena tidak ada kosakata yang memadai yang sepadan dengan. Dari yang ba wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyah aw musyabaha lil adawat fil lughatil mutarjam minha. Tidak adanya adawat dalam untuk menyampaikan makna, entah ini uslub bentuknya, entah huruf ya, misalkan huruf jar, huruf qasam dan sebagainya. Nah, itu namanya adawat al ma'ani. Yang jim tamatsul lughatain atal mutarjam minha wa ilaiha fi tartibil kalimat hina tarkibuha fil jumal was sifat wal idafat.
Tamatsul lughatain, di mana tasyabuh al-lughatain, kesamaan dua bahasa yang diterjemahkan dengan bahasa yang menerjemahkan dalam masalah apa? Tartibil kalimat, susunan katanya. Kata-katanya harus sama. Kalau antum dalam bahasa Arab mengatakan ja'a Muhammadun, ya. Ja'a Muhammadun, antum artikan apa? Muhammad telah datang. Urutannya kan sudah beda itu. Ja'a Muhammadun menjadi Muhammad telah datang. Ya. Jadi ja'a Muhammadun antum terjemahkan menjadi Muhammadun qad ja'a. Ya. Jadi tidak sama antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab dalam masalah tartibul kalimat. Taib. Asyarah awalan at-tarjama al-harfiyah. Mithlu qawlihi ta'ala hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Mutarjim hadha yawm, ini adalah hari yanfa'u, bermanfaat, as-sadiqin, orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka. Kullu kalimatin nutarjimuha, nutarjimuha nafsaha. Tsaniyan, tarjamah ma'nawi atau tafsiriyah. Misalnya dzalika qauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu yakni al-Qur'an. Qur'anan ay maqru'an, ay qari'an bimana jami'. Inna ja'alnahu Qur'anan bimana inna ja'alnahu maqru'an, ya, au qari'an au jami'an. Yasluh li kilama al-ghali al-ma'ani as-salah talzim. Jadi Al-Quran itu sudah pernah kita sampaikan dulu di awal pengertian Al-Quran. Dia bisa bermakna makru, bisa bermakna qari, bisa bermakna jami. Taib. Arabian bilughatil Arab. La'allakum ta'kilun aili ajli an ta'kiluhu wa tafhamuhu. Wastadallat al-jahmiyatu bihadhil ayati ala anna al-Quran makhlukun. Inna ja'alnahu. Berarti makhluk dia. Wa ja'alu lihada naziran. Wa huwa qawluhu ta'ala wa ja'alat zulumati wa nur. Allah ciptakan gelap dan cahaya, kegelapan dan cahaya Allah ciptakan, ya, Allah ciptakan kegelapan dan cahaya. Di situ sama-sama kata ja'ala, nah, berarti di sini Allah juga menciptakan Al-Quran. Ini dari Jahmiyah. Walakinnahum akhta'u li'annahum la ya'rifuna lughatal arabiyyah li'anna ja'ala al-muta'addiyah litsnain bimana sayyara la ghaira. Nah, paham tah dah? Ada kaidah dah? Karena kata ja'ala yang muta'addi ahli tsnain yang membutuhkan dua maf'ul, ya, bimana sayyara, ya, bimana sayyara, wal muta'addi li wahid bimana aujada, wa fil ayatil karimah ja'alnahu qur'anan arabiyya muta'addi ahli tsnain ja'alnahu qur'anan. Nah, di sini kan ada dua maf'ulnya. Maf'ul yang pertama dhamir mutasil hu al ha di situ, kemudian maf'ul yang kedua Qur'anan, ya. Sedangkan di ayat tadi wa ja'ala dzulumati wan nur. Ini maf'ul mana? Maf'ulnya mana? Wa ja'ala dzulumat. Dzulumat doang. Wan nur kan maktub dia. Ya, berarti maf'ulnya hanya satu. Kalau hanya satu berarti bimakna madza? Au jada. Kalau bermakna, nah, kalau dua maf'ulnya maka maknanya sayyara. Gimana? Wa ja'ala dzulumat bimana? Ja'alahu mawjudan min qabli an yakuna ghairu mawjud. Ama ja'alnahu Qur'anan Arabiyan bimana sayyara. Sayyara al-Qur'ana Arabiyan. Hakada. Idan makna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan ay sayyarnahu Qur'anan Arabiyan ay bilughatil Arab. Lakin qawluhu ta'ala wa ja'ala dhulumati wan nur bimana awjada dhulumati wan nur li'annaha lam tata'adda illa liwahid. Fatarjamatul harfiyah an yutarjam kalimatu hadil ayah kalimatan. Fayutarjam inna thumma ja'alna thumma qur'anan thumma arabian wa hakadha. Fatarjamatul ma'nawiyah yakni yutarjim makna al-ayah kullaha biqat'in nazar an makna kulli kalimatin wa tartibiha wa hiya qaribatun min makna tafsir al-ijmali. Fahuna naqul fi tarjama al-ma'nawiyah يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن بلغة العرب من أجل يعقله العرب. Nah, kalimat ini annahu ja'ala al-Qur'ana bi lughatil Arab sampai terakhir itu namanya tafsir apa? Hal ijmali atau at-tarjamah al-ma'nawi al-ma'nawiyah, ya. Kalimat ini namanya terjemah ma'nawiyah. Yukhbirullah azza wa jalla annahu ja'ala al-Qur'an. Tapi tidak memperhatikan urutan kata. Wa tarjamah al-ma'nawiyah qad takunu atwalu minal mutarjam. Terjemah ma'nawiyah itu terkadang dia malah lebih banyak daripada bahasa yang diterjemahkan, ya. Wa qad takunu aqsar, bisa juga lebih sedikit.
ولهذا احيانا عندما يتكلم الانسان في محاضره او غيرها ثم ياتي المترجم بعده احيانا يشك في انه ترجم الكلام لانه في اللغه العربيه يقرا حوالي سطر ثم ذاك ياتي بها بكلمتين ويكون قد ترجمها تماما وذلك لانها لا تتطابق الكلمات. طيب contohnya misalkan ada orang lagi ngisi muhadharah kajian gitu. Orang Syekh misalkan Syekh Indonesia, Syekh dari Arab datang ke Indonesia ngisi kajian, kemudian ada ustaz yang menerjemahkan ke jamaah yang hadir. Ya, maka terkadang Syekh itu mengira sudah diterjemahkan semua. Ya, sudah ternyata masih banyak yang belum terjemahkan. Padahal kalau dalam bahasa Arabnya Syekh itu ngomong hanya beberapa baris doang, tapi terjemahannya bisa berlembar-lembar. Itulah kenapa kita dapati kalau menjadi penerjemah itu pasti bawa pulpen deh, ya, untuk mencatat poin-poinnya itu. Ya, diterjemahkan. Idan at-tarjamah al-harfiyah binisbah lil-Qur'an mustahilah. Ya, menerjemahkan per huruf itu mustahil. Li'annahu yushtarat fi hadha an-naw' min at-tarjamah syurut la yumkin tahaqquha ma'aha wa hiya al-awwal wujudu mufradatin fil lughah al-mutarjam ilaiha bi'izai harfil lughah al-mutarjam minha wa hadha qad yata'adhdhar li'annahu yujad fi ba'd al-lughat hurufun saqitah fa harful dhot mathalan la yujad fil lughatil ukhra. Huruf dhot misalkan enggak ada dalam bahasa lain, bahasa apapun di dunia ini enggak ada huruf dhotnya kecuali bahasa Arab. Makanya batal dinamakan lughatu ad-dhot namanya, ya. Maka ada sebagian khutbah ketika berkhutbah mereka mengatakan an-nabi afdalun nas ahsanun nas fi nutqid dhot. Nabi adalah orang yang paling bagus dalam mengucapkan huruf dhot. Ada orang mengatakan nabi mengatakan hadis seperti itu, walakin hadzal hadis la aslahu. Wa hadzal hadis laisa bi sahih, ya. Contohnya di sini مثلا لا يوجد في اللغة العربية هذا يروى عن النبي أن أنا أفصح من نطق بالضاد وهذا الحديث ليس بصحيح فإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهو في بعض اللغات غير موجودة. طيب kalau huruf dot saja enggak ada gimana menerjemahkannya, ya, dalam bahasa Indonesia enggak mungkin, berarti semua kata yang ada huruf dotnya enggak bisa terjemahkan. Asani wujud adawatil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatan li adawatil lughatil mutarjam minha وهذه ايضا قد تكون متعذره وادوات المعاني هي اداه الاستفهام اداه النهي ini ya اداه النفي اداه التوكيد وما شابه ذلك ya hal man kaifa kemudian ma ya kemudian nun at-taukid as-sakila dan seterusnya yang seperti itu enggak ada dalam bahasa yang lain. Fahadil adawat qad la tujad fil lughatil ukhra musawiyatan laha. Terkadang ada yang enggak sama begitu maksudnya. Kalau hal dalam bahasa Indonesia kan ada apakah artinya kan, ya, maza artinya apa, itu berarti ada yang musawiyah, tapi ada berapa adawat yang dia tidak ada dalam bahasa Indonesia. Taib wa idza kana kadzalik fa kaifa tumkinu tarjamatul harfiyah wa hiya an takuna al kalimatu ila janibil kalimatil ukhra. Aitsalitan tamatsulul lughatain al mutarjam minha wa ilayha fi tartibil kalimat hina tarkibiha fil jumal was sifat wal idafat. Wahada ma'ruf annaka tajidu fil lughatil arabiyyah an al khabar mutaakhirun anil mubtada wa fil lughatil ukhra tajiduhu muqaddaman anil mubtada, ya, kadzalikal mudhaf wal mudhaf ilai tajiduhu fil lughatil arabiyyah muqaddaman al mudhaf ilai wa fi ghairiha yuqaddamu al mudhaf ilai wa li hadza yaqul jaza khana yani khana jaza wa kadzalika yuqaddimuna fil jumal wa kadzalika tajidul harakat takhtalif harakatul lughatil arabiyyah sifatun fil harf wa fi ghairil arabiyyah harfun mustaqil. Wa qala ba'dhul ulama inna tarjamatal harfiyata yumkin tahaqquqaha fi ba'di ayatin aw nahwiha walakinnaha wa in amkana tahaqquqaha fi nahwi dhalika muharramatun li'annaha la yumkin an tu'addi al ma'na bi kamalihi wala an tu'assira fi nufusi ta'thir al qur'an al arabi ta'thir al qur'an al arabi al mubini wala darurata tad'u ilaiha lil istighna anha bi tarjamatil ma'nawiyah. Jadi kata sebagian ulama tarjamah harfiah itu ada sebagian ulama yang lain, ya. Pendapat yang pertama tadi mengatakan mustahil tamaman, mustahil mutlakan. Sebagian ulama yang lain mengatakan yumkin hadza, tapi di sebagian ayat doang, ya, di sebagian ayat doang. Maka tapi tetap kita katakan walaupun terjadi di sebagian ayat, tapi ini kecil kemungkinannya dibandingkan dengan mayoritas. Maka kita katakan la yumkin, ya, la yumkin. Baik. Wa ala hadza fa tarjama al harfiyah in amkanat hissan fi ba'di al kalimat fa hiya mamnu'a syar'an. Allahumma illa an yutarjam kalimatan khassa bi lughatin man yufatibu li yafhamuha min ghairi an yutarjama tarkib kulluhu fala bas. Ya. Kalau menerjemahkannya tidak letter lock, to letter lock, ya.
kata per kata, boleh kata saya di sini. Ya, yang nggak boleh itu kalau kita misalkan ini bisa diterjemahkan, antum terjemahkan per kata, semuanya per kata, ya, itu yang tidak boleh. Ya, kalau ingin menerjemahkan, maka jangan terjemahkan per kata, terjemahkan per terkib, per susunan. Ya, karena kalau mudhof, mudhofun ilaih misalkan dalam bahasa Arab bisa jadi kalau diterjemahkan ke bahasa yang lain akan berbeda nanti. Misalkan buku Muhammad. Ya, buku Muhammad. Ya, antum kan menerjemahkan kata Kitabu Muhammadin menjadi buku Muhammad. Tapi antum tambahkan katanya di situ. Ya, antum tambahkan katanya karena untuk memunculkan tarkib idofah itu. Kalau tidak pakai katanya di situ maka penerjemahannya mamnu'atun syar'an. Taib. Idan at-tarjamah al-harfiyah muharramah. Berarti kesimpulannya tarjamah harfiyah hadza haram, ya. Hadza la yumkin wa hadza idza qulna bi imkanihi. Meskipun dia memungkinkan untuk terjadi, lakin alal qawlil awal alladhi alaihi al-jumhur annahum yaqulun la tumkin at-tarjam al-harfiyah. Ya, jadi dia diharamkan karena enggak mungkin. Kalau kita paksa, maka itu akan mengakibatkan hilangnya makna-makna Al-Qur'an. Faqad bayyana at-ta'lilat, lakin minal ulama man yaqul yumkin at-tarjam al-harfiyah wa dhalika fi ba'dil ayat aw nahya wa ma dhalika naqul hiya muharramah walau amkana. Fa'innaha la tu'adil makna bikamaliha la menjahil takdim wa ta'khir. Kenapa kita katakan dia haram? Meskipun ada kemungkinan untuk bisa terjemahkan? Ya, karena dia tidak bisa menyampaikan makna secara sempurna. Tidak bisa dia menyampaikan makna secara sempurna. Wala min jihati hurufil ma'ani wa tawqid. Tidak juga dari sisi huruf-huruf makna, huruf jar, sebagainya. Tawqid. Wala min jihatil idhafat wa taqdim wa ta'khir, dari mudhaf-mudhafun ilaih, kemudian taqdimul khabar, ta'khirul mubtada, wala an tu'athira fil nufus. Nah, kalau kita sudah terjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia, maka pengaruhnya akan melemah. Ya, pengaruh Al-Quran kepada hati itu akan lemah, tidak seperti bahasa Arab itu sendiri. Makanya, kita bersungguh-sungguh mengajarkan orang Al-Quran, ya, itu untuk memahami Al-Quran, bukan kita minta mereka untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena ketika sudah diterjemahkan, pengaruhnya itu akan tidak sekuat pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab. Meskipun ada faedahnya, tapi pengaruhnya tidak akan sekuat bahasa Arab sendiri. Baik. Al-Quran innama nazala wa'idun lil qulub. Al-Quran itu turun sebagai pemberi nasihat bagi hati kita. Qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'akum wa'idun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wa li'annahu la darurata tad'u ilaiha. Alasan lainnya kenapa enggak kita katakan terjemah harfiah itu muharramah meskipun ada kemungkinan terjadi? Karena enggak ada darurah, ya. Tidak ada darurah yang memaksa kita untuk menerjemahkan secara harfiah. Lili istigna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah. Karena cukup dengan terjemah ma'nawiyah saja, enggak perlu terjemah harfiah. Fali ajli hadihil ilal astalah, sarat terjematul harfiah in amkanat fa'innaha tuhram. Maka dengan tiga ilah tadi, kita katakan tarjamah harfiah meskipun ada kemungkinan untuk bisa dilakukan, dia tuharam, diharamkan. Baik, paham itu milahnya? Berarti kesimpulannya tarjamah harfiah, ya juzam la unaka kaulan. Ya, unaka kaulan. Al-kaulul awal la yajuz mutlaqan. Amkana au lam yumkin. Ama al-kaulul thani, ya. Ya, qala muharram at-tarjamah al-harfiyah walakin in amkana fi ba'dil ayah fayajuz. Ya, hadza qaul ba'dil ulama wa raddahu Syekh Utsaimin huna yaqul, ya, walau amkana fa hadza la yajuz. Limadha? Ya, dzakara salata ilalin. Ya, ma hiya al-ilah al-ula? Ha? Madha? Li'annaha la tu'addil ma'na bi kamaliha. Tsumma tsani la tu'assiru fin nufus. Tsumma tsalits madha? La darurata ilaiha. Jadi kenapa saya mengatakan in amkana? Bukan yang dibaca di awal tadi, ya. Ilah yang tiga yang maksudkan yang ini. Kan begini tadi. Terjemah muharramah itu ada dua pendapat. Terjemah harfiah apa? Terjemah harfiah itu ada dua pendapat. Pendapat mengatakan pertama itu mutlak tidak boleh. Amkana aw lam yumkin. Ada ilah-ilahnya disebutkan kan? Ada nomor-nomornya itu ilah yang pertama. Ya, itu ilah dari pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua enggak ada ilahnya tapi dibantah sama Syekh Utsaimin dengan tiga ilah. Paham maksudnya?
Baik, nanti kalau buat ringkasan seperti itu buat. Baik. Kelas mafhum hadza? Wa ma tarjamatul ma'nawiyyah lil Qur'an fa hiya ja'izatun fil asli annahu la mahdhura fiha. Kalau terjemah ma'nawiyah boleh, ya. Wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblaghil Qur'an wal Islam li ghairi natiqin bil lughatil arabiyyah. Bahkan bisa jadi wajib terjemah ma'nawiyah itu, ya. Terjemah ma'nawiyah, maka terjemah ma'nawiyah ini lebih tepat, ya, daripada terjemah harfiah. Lianna iblagha dzalika wajib wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Idan atarjama al-ma'nawiyah lil Qur'anil Karim hukmuha fil asli al-jawaz. Hukum aslinya adalah boleh. Lakin in tawaqqafa iblaghu syari'a 'alaiha sarat tarjamatu wajiban. Dan tapi dari boleh dia bisa menaik menjadi wajib. Kapan itu? Kalau butuh kita untuk menerjemahkan secara ma'nawiyah, misalkan untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada orang yang non Arab misalkan. Li'anna iblaghul Qur'an wajib, menyampaikan Al-Qur'an hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Kalau enggak akan sempurna untuk menyampaikan Al-Qur'an kecuali dengan menerjemahkan secara ma'nawiyah, maka menerjemahkan ma'nawiyah juga hukumnya wajib. Fa binaan ala dzalika naqul tarjamatul khutabi yaumal jumu'ah wajibah li'anna ghairan natiqin bil lughatil arabiyyah la yadruna madza yaqulul khatib. Dari sini berarti kita simpulkan, ya, khutbah-khutbah pada hari Jumat itu wajib diterjemahkan, ya, kalau pendengarnya beda bahasa dengan kita, ya, karena kalau nggak diterjemahkan orang nggak akan paham apa yang diucapkan oleh khatib. Di sebagian tempat di Indonesia ada orang-orang yang berkhutbah dengan bahasa Arab, pernah temukan, ya, berkhutbah dengan bahasa Arab di kampung-kampung, ada yang kayak gitu, Jogja terutama itu banyak itu, ya. Yang seperti itu kita katakan mukhalif, ya, menyelisihi apa namanya hikmah disyariatkannya hari disyariatkannya Jumat itu, khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat kan untuk menyampaikan halal haram, memberikan peringatan larangan dan seterusnya. Kalau dia tidak paham yang apa yang disampaikan, gimana dia akan menerapkan nanti, ya? Maka kalau disampaikan. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai bahasa Jawa boleh enggak disyariatkan di kampung? Boleh enggak? Ya. Tergantung, ya. Kalau antum di Jawa ya silakan pakai bahasa Jawa. Ya. Kalau antum di Sunda silakan pakai bahasa Sunda. Ya, kalau memang itu akan lebih mengena kepada hati orang yang mendengarkan. Baik. Idan naqul idza kana yatawaqqafu ala tarjama iblagh asy-syari'ah kana tarjamatu wajibatan li'anna iblagh asy-syari'ah wajibun wa ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Lakin yushtaratu li jawazi dzalika syurut. Akan tapi tidak mutlak boleh terjemah ma'nawiyah itu, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, alla tuj'ala badilan 'anil Qur'an bihaitsu yastaghna biha anhu. Gak boleh dijadikan pengganti Al-Quran, kemudian kita mencukupi diri dari Al-Quran. Mushaf Al-Quran kita tutup, kemudian kita mencukupkan dengan terjemah ma'nawiyah tadi. Misalkan antum punya mushaf ini, nah, antum tulis terjemah ma'nawiyahnya di buku, kemudian mushaf itu gak antum baca-baca lagi, antum baca hanya hasil tulisan antum saja. Nah, maka tidak boleh. Walaupun da'an yuktab Al-Quran bil-lughah al-arabiyyah, maka wajib Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab kalau mau diterjemahkan. Ya, tulis bahasa Arabnya dulu baru terjemahkan gitu. Wa ila janibi hadhihi tarjama li takuna ka tafsir lahu, agar terjemah itu posisinya sebagai penafsir untuk ayat yang di atasnya gitu. Paham ya? Enggak boleh untuk menulis Al-Qur'an bahasa Indonesia doang. Ya. Jadi harus ada versi Arabnya sama versi Indonesianya. Baik, itu syarat yang pertama tidak boleh menjadi pengganti Al-Qur'an. Yang kedua, an yakuna al-mutarjim aliman bi madlulatil alfaz fil lughatainil mutarjam inha wa ilaiha wa mataqtadi hasbas siap. Syarat yang pertama, syarat yang paling penting adalah seorang penerjemah itu harus paham makna-makna dari lafaz-lafaz tadi dari sisi dua bahasa, bahasa Indonesia maupun bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia harus kuat, bahasa Indonesia juga apalagi, ya, bahasa Arab sama bahasa Indonesia harus sama-sama kuat, baru bisa dikatakan bisa menerjemah dengan baik. Atalit an yakuna aliman bima'ani al-alfaz asy-syar'iyyah fil Qur'an. Dia harus paham makna lafaz-lafaz syariat. Lafaz-lafaz syariat itu tidak ada dalam bahasa Indonesia padanan katanya, maka dia faham mana-mana. Misalkan kata diat, kata jinayat, kata tolak, li'an, ya, had, itu mananya apa dalam Al-Quran, dia harus faham, karena terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Taib. Wala tuqbal at-tarjamatu lil-Quranil karim illa min ma'munin 'alaiha bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi. Jadi orang yang terpercaya saja, yang makmun, ya,
yang aman, yang kita terima, ya, maksudnya aman dari fitnah, aman dari syubhat. Idan at-tarjamah al-ma'nawiyyah tajuzu bi hadhihi syurut. Asyartul awal an la tuj'ala badilan 'anil Qur'an bi haitsu yuktabul Qur'an kulluhu bi tarjamah al-ma'nawiyyah wa la yuqra'ul Qur'an fa inna hadha la yajuz li'annahu la budda an yuqra'al Qur'an fa afdalu sabil fi dhalika an najla al-Qur'ana bil lughati al-arabiyyah fi shaffah wa tarjamah fi shaffah, ya. Jadi kalau enggak mau per ayat, tulis per halaman. Ya, satu halaman bahasa Arabnya, satu halaman versi Indonesianya. Au finis fi shaffah atau setengah halaman hatta la yafqud al-Qur'an al-Karim minal mushaf, agar Al-Qur'an itu tidak hilang. Syarat yang kedua, an yakuna al-mutarjim aliman bimadlulatil alfaz bil lughatain al-mutarjim minha wa ilaiha. Nah, jadi sekarang mutarjimnya, bukan mutarjam, ya. Mutarjim itu orangnya, mutarjam itu bahasanya. Wa ma taqtadihi al-alfaz hasba siyaq wa hadha amrun la budda minhu wa huwa an yakuna aliman bimadlulatil alfaz fi lughatihi. Maka tidak semua orang bisa menjadi penerjemah yang baik. Semua orang bisa menerjemahkan asal dia belajar bahasa Arab. Tapi tidak semua sampai ke derajat penerjemah yang baik. Ya, karena menerjemah yang baik butuh kepada kekuatan di dua bahasa itu. Tidak cukup hanya bahasa Arab saja atau bahasa Indonesia saja. Baik. Hatta yatamakkana min at-ta'bir an hadhihi bi hadhihi wa amma idza kana laysa qawiyan fala yahillu lahu an yutarjim wa la yu'ammir wa la yu'mar. Maka kalau dia tidak kuat bahasanya dari dua sisi, tidak boleh. Haram bagi dia untuk menerjemahkan dan tidak boleh diperintahkan untuk menerjemahkan. Baik. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yakuna aliman bi ma'ani al-alfaz asy-syar'iyyah fil Qur'an. Fa ya'rifu ma'na as-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj wal-ghibah wa kadza. Fa illam yakun aliman bidzalika fa innahu la yajuz. Ya, paham istilahnya. Karena rubbama yufassiruha bimuqtada al-lughah al-arabiyyah duna al-haqiqah asy-syar'iyyah. Karena bisa jadi dia mengartikan lafaz-lafaz tadi itu hanya dengan bahasa Arab, bukan dengan hakikat syariah. Ya, karena Al-Quran kan hakikat syariah, dia bukan hakikat logawiyah. Ketika mana sekarang as-salah, dia mengatakan doa misalkan. Memang benar mana as-salah adalah ad-doa, tapi kan kaidah kita apa? Muqaddam al-hakikat syariah dulu. Karena Al-Quran itu bukan kitab bahasa. Taman fassara qawlahu ta'ala. Sebagaimana orang yang menafsirkan firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, faqala hunna ay asyab. Mereka mengatakan hunna artinya pakaian. Ya, hunna di sini bukan perempuan. Kalau yang benar kan perempuan di sini. Hunna libasun, itu adalah pakaian. Wa hadza ghairu sahih wa ala kulli hal fa innahu la budda an yakuna aliman bi ma'ani al-lafaz fil lughatain al-mutarjam minha wal mutarjam ilaiha. Baik, jadi ada tiga syarat ini. Yang pertama tadi apa syaratnya? Allah taj'al badilan, jangan jadikan sebagai pengganti, menggantikan posisi Al-Quran. Yang kedua, ya, penerjemahnya, seorang penerjemah itu harus apa? Harus alim, harus memiliki ilmu terhadap dua bahasa yang diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, perincian dari yang kedua tadi yaitu seorang mutarjim itu harus paham makna lafaz-lafaz syariat. Kemudian ada syarat yang keempat, wa hunaka syartun rabi ala budda minhu aw an yakuna mawthuqan, yaitu dia harus orang yang thiqah. Ya, lakin hadza la ya'udu ila tarjamah. Ya, ini enggak kembali kepada terjemahnya, kan, tapi kembali kepada orangnya, patokan kita kepada orangnya. Sama kayak kita menjarah apa namanya? Perawi hadis, ya. Yang kita jarah itu bukan hadisnya dulu tapi orangnya dulu, ya. Baik. Walidzalika qulna wala tuqbal at-tarjamatu minal Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Maka enggak sembarangan orang bisa diterima terjemahannya. Fasyurutus salatsal awwal, ya, li hukmi tarjamah. Untuk hukum terjemah, fa idza arada al-insan an yatarjama al-Qur'an fa hal naqbal tarjama min kullin man tarjama al-Qur'an wa qala inni tarjamtuhu al-jawla. Nah, jadi tiga syarat yang pertama itu dari sisi penerjemahannya. Syarat yang terakhir ini dari sisi orangnya, ya. Dari sisi orangnya. Baik. Balabudan yakuna ma'munan, harus orang yang terpercaya. Ai za aqidatin salimah, punya akidah yang selamat. Na'manu minhu alla yuharrifal Qur'ana ala aqidatihi, ya. Kita yakin dia tidak akan merubah Al-Qur'an berdasarkan akidahnya. Fa in lam yakun ma'munan fa innahu la yajuz an ta'mida ala tarjamati. Ya, kalau dia tidak terpercaya,
maka tidak boleh kita berpegang kepada terjemahannya. Wa ini adzkuru qissatan waqa'at li ta'khudhu minha ibrah. Saya menyebutkan sebuah kisah yang terjadi ke beliau pribadi. Fakunna dzata maratin nuhaddisu ila an-nas fil matar fi ayyamil hajj. Jadi beliau menjadi mutawif, ya, pembina haji. Padalika fi masjidil matar, di masjid bandara. Fakunna natakallamu bil lughatil arabiyyah faja'ani rajulun syaikhun muhtaram fi syaklihi. Ya. Kemudian datanglah seorang syekh yang pakaiannya ya orang yang terhormat begitu, ya, seorang yang berilmu begitu. Wa qala ana utarjim lak wa kana aktsarul ladina indana Nigeriyin. Dan mayoritas yang datang itu waktu itu adalah orang-orang Nigeria. Fa'ajabani syakluhu, ya. Fa'ajabani syakluhu, ya. Maka syakalnya itu, ya, membuat saya takjub. Fakultulahu jazakallahu khairan. Fabada yutarjimli wa kana saut yakhruju minal manarah fi athna'i tarjamah. Wa ana aqra'u wa hadha la yulahiquni fadakhala alaina rajul faqala hadha la yutarjim laka fa innahu didd kalamika. Idza qulta hadha tauhid qala hadha syirik wa idza qulta hadha wajib qala hadha haram wa hadhihi haqiqatul mushkilah. Fal itiman wasiqa la budda minha. Wal ilmu badulat dan alfaz labu damin. Padahal penampilannya sudah meyakinkan, gitu kata Syekh. Ya, tapi malah sebaliknya menerjemahkan yang lain-lainnya, sesuai dengan entah karena sengaja atau memang ingin menyesatkan orang, gitu. Karena tidak sesuai dengan ajarannya dia mungkin, ya. Balik timan wasiqol labu daminhu, maka harus ada rasa yakin, harus ada apa namanya, orang tersebut adalah orang yang selamat dari hal-hal yang seperti ini. Wasiqah, dan juga harus orangnya siqah, labudda min, harus punya sikap siqah. Wal ilmu bimadlulatil alfaz labudda minhu, orangnya harus siqah, kemudian harus punya ilmu juga. Wa inkanal mutarjim husnan niyah palmas ala khatirah. Meskipun yang penerjemah itu niatnya bagus, ingin menjelaskan Al-Quran, akan tetapi kalau tidak punya ilmu tentang madlulatil alfaz, maka sama saja niat yang baik saja tidak cukup. Walihah data jidu ahyanan fit tafsir al-mutarjam fil Qur'an an yushrif alihi iddatun minal ulama, ya. Jadi makanya tidak jarang kita temukan, ya, dalam menerjemahkan Al-Qur'an ada tim yang diketuai oleh beberapa ulama situ, ya, isi ya, tim penerjemahnya gitu, ya, sebagai apa istilahnya, ya, sebagai pengawas gitu, ya. Wa idza tadawalahu an-nas wajadu fihi aqta'an wa hadha kulluhu natij imma an adami istiqa wa adami al-amanah wa imma an adami al-ma'rifah. Enggak bisa satu orang saja menerjemahkan itu. Ini harus satu tim, diharap tim koreksi, tim terjemah dan sebagainya. Masalah, al-Qur'an al-mutarjam ya'khudhu hukm al-Qur'an al-asli am la? Apakah Al-Qur'an hasil terjemahkan, terjemahan itu sama hukumnya dengan Al-Qur'an yang asli? Ya. Jawabannya la. Al-Qur'an al-mutarjam la ya'khudhu hukmal mutarjam. Al-Qur'an ghairu mutarjam fa yajuzu masuhu bighairi wudu. Maka boleh pegang tanpa berwudu Al-Qur'an terjemah itu. Ya. Walaupun di situ kan ada Arab, lafaz Arabnya juga, ya. Lafaz Arabnya ada. Ya. Wa yajuzu bai'uhu wa syira'uhu, boleh diperjualbelikan ila akhiri. Lakin idza wajada al-ashl fa yanduru ayyuhuma akthar fa yakunu al-hukmu lil akthar. Nah, tapi jika wujida al-ashl, kalau yang mushaf yang asli ada, fayandur ayyuhuma aksar fayakun hukmul aksar, maka kita lihat kepada mana yang lebih banyak dalam mushaf terjemahan tersebut, apakah lebih banyak bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya. Misalkan antum bingung, ini bukan mushaf terjemahan, ini ya kitab ulama, tapi di situ banyakkan perkataan diambil dari Al-Qur'an daripada perkataan penulis sendiri, maka di situ diambil hukum Al-Qur'an jadinya, ya. Nah, tapi kalau 50-50, maka kita kedepankan janib yang tidak bolehnya, ya, bentuk warok, bentuk kehati-hatian. Maka tidak boleh disentuh tanpa berwudu, tidak boleh juga diperjualbelikan. Baik, wallahu ta'ala alam. Tapi intahina min tarjamatil Quran, insyaallah ta'ala sanwasil fi al-mustahirun bitafsiri minas sahabah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.